Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyoroti sejumlah kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024, salah satunya dugaan penggelembungan suara di aplikasi Sirekap. TPN Ganjar Mahfud mendesak Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap aplikasi Sirekap. Kami sudah melaporkan ini ke baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini supaya kita tidak dicurangi, supaya publik ya juga tidak dicurangi, dan Bawaslu sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan punya kewajiban untuk melakukan investigasi itu.